Assalamualaikum, welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Ah, mantap. Okey Riz, memandangkan hari ini hari Jumaat yang mulia. Betul. Jadi kita nak buat konten tentang Islamik sikitlah. Wow. Boleh, boleh. Jadi hari ini kita nak buat JJ. JJ Islamik ataupun sentap ataupun dakwah lah. Okey. Ha. Mu tahu tak apa hukum berdakwah menggunakan muzik JJ? Tak tahu. Boleh kau tak salah? Tak salah. Kerana terkadang kita perlu berdakwah mengikut peredaran zaman demi menarik perhatian anak muda. Itulah. Boleh. Saya tak tahu lah kalau saya salah betul kan. Tapi ini apa yang saya baca lah dalam forum apa semua. Okey. So tanpa melengahkan masa Riz. Okey, jom. Aku excited. Jom kita mulakan terdengar JJ pertama daripada peserta pertama kita, Isyah. Okey, Lef. Aku ada JJ hari ni. Okey. Dengar deh. Okey. Ramai perempuan di luar sana merasakan diri spek bidadari. Apaan? Tapi sayang, masih ada yang lupa bidadari tidak menjual diri. Uish, mantap lah. Okey. Aku pun ada tertampak dengan satu ayat alang-alang tu. Okey. Jadilah wanita yang sederhana. Apaan tu? Yang pakaiannya diatur oleh agama, bukan dunia. Okey, insyaAllah eh. Alright, okey guys. So kita dah dengar daripada Isha. Kita pergi ke seterusnya. Okey, kita bersama Encik Fiz. Yo. Okay, Encik Fiz, bagi satu janji sentap Encik Fiz. Islamik. Okay. Boleh, boleh, boleh. Okey. Sebenarnya kita semua ni layan. Kenapa? Sebab subuh je kita dah keluar. Sebenarnya Hafiz, itu mungkin Hafiz je lah. Subuh je ke laut. Apa tu? Saya subuh ke sejadah. Alhamdulillah. Alright, okay, kita dah tengok Hafiz. Yeah. Okay Hafiz, gitulah. Yeah. Kepada peringatan orang semua lah. Okay, betul lah, kadang-kadang subuh je ke laut apa semua. Mm-hmm. Alright, kita dah dengar daripada Hafiz. Seterusnya, kita pergi ke Pia. Okay, baik. Pia ada satu JJ Islamik. Okay. Allah adalah sebijak-bijak pencipta. Betul tu. Kerana mulut dicipta di depan agar tidak berbicara di belakang. Betul lah. Betul. Betul lah tu. Okay. So kita ni mulut kat depan, takkan kita nak cakap belakang. Betul. Bukan, maksud dia bukan cakap belakang gini, maksudnya cakap belakang orang lah. Mengumpat lah. Mengumpat lah. So hindari lah. Okay. Betul. Kerana lidah ni lebih berbisa daripada bisa ular. Haa, gitu lah. Jadi betul lah. Alhamdulillah. Okay, tapi apa pun Pia, terima kasih. Sama-sama. Kena memperingati semua. Ya, okay. Benar. Kita pergi ke peserta kita yang seterusnya. Kanda. Okay. Okay bang, saya ada ayat lah untuk ni. Okay. Okay. Kalau korang dihina hitam, cakap dekat dia. Cakap apa tu? Kaabah yang hitam menyeramkan, sedangkan kain kafan yang putih menyeramkan. Ya. Tu seram. 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 Ya, putih tu seram. Betul. Ah, betul. Jadi, gitulah. Betul. Kita ada, maksudnya dalam kita ni, hitam ke putih, putih ke, semua ada manfaat dia sendiri. Betul, 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 betul. Ha, tidak semestinya semua putih je suci. Betul, betul. Ada benda hitam yang menyenangkan. Betul. Macam kaabah kan hitam, betul. Semua. Betul, betul. Macam baju ni pun. Baju hitam. Ha, cantik kan? Cantik. Ha, itulah. Alright. Untuk kader dah tengok, kita pergi ke seterusnya. Let's go. Okay, Abang Alif Farah ada JJ juga. Okay, JJ. Sabar. Okay, sebelum kita start, Farida ada rasa jealous ke, cemburu ke dengan orang-orang yang ada partner semua, rindu siapa-siapa ke? Tak ada. Apa? Tapi ada satu pesanan untuk Farida. Bila Farida rindu atau cemburu terhadap seseorang, sentiasalah menyebut ma fi qalbi ghairullah. Tiada di hatiku selain Allah.
Okey. Jadi bila kita rindu ke, kita cemburu ke orang, kita rasa ingat. Wow. Aku buat apa aku nak cemburu dalam hatiku hanya ada Allah SWT. Betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Thank you untuk nasihat. Okey, Fardah balas JJ. Ya. Okey. Jangan takut pada manusia yang tahu aibmu. Takutlah kepada Allah yang memegang segala rahsia kehidupan dan kematianmu. Betul lah guys. Sebab kita mostly kalau orang tu pegang aib kita, kita jadi takut. Betul. Kita jadi takut dia bocor ke apa semua. Padahal yang memegang aib kita ni, yang menutup aib kita ni adalah Allah SWT. Maksudnya gitulah. Memang dia pengantara. Tapi kalau Allah tak izinkan untuk buka aib tu, maksudnya Allah masih lagi jaga aib kita. Betul. Tak terbuka jugalah maksudnya. Gitulah. Tapi pengajaran dia, semua ni kalau nak bercerita ke orang apa semua, rahsia-rahsia kita apa semua, gitulah. Jangan bercerita sangatlah kau. Ya, betul. Kadang-kadang baik dengan kita hari ni, esok dah jadi musuh kita. Okey. Alright. Terima kasih Faridah. Kita pergi ke seterusnya. Okey, Lon. Silakan bagi JJ Lon. Kita tahu Lon memang pakar bawa benda ni. Okey, Lon. Silakan. Jika dirimu tidak boleh memulakan dengan surah Al-Fatihah. Lepas tu, maka kututupkan dengan surah Yasin. Maksud dia ya surah Yasin ni kematian lah. Lung perik-perik seru bagi ya. Betul lah Lung. Betul. Okey, terima kasih Lung. Kita pergi ke seterusnya. Okey Tika. Ya. Yeah. Silakan JJ anda Tika. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Kenapa tu? Kalau dia berani meninggalkan Allah, apatah lagi meninggalkan kamu. Betul lah Tika. Yes. Tapi ramai orang tak hiraukan benda tu. Yes. Orang kalau dah ada harta, ada rupa, tak kisah dah. Lalai. Itulah dia. Betul tak? Betul. Semoga tak kita semua dijauhkan daripada perkara tersebut. InsyaAllah. So, kita dah tengok Tika. Kita seterusnya adalah Pak Egram. Let's go. Right. Okay. Kesian. Kenapa tu? Tunjuk aurat, acah-acah nak masuk FYP. Tapi sayang, FYP kata pergi, neraka kata mari. Wow, melopong Isha tadi. Ha? Melopong. Gitu? Gini. Betul. Ui, baguslah. Tapi teguran tu untuk kita juga. Betul. Dia lelaki pada aurat. Okey, Pak E. Suara Pak E sedap, kita tahu. Okeylah. Suara Pak E sedap. Ha? Okey. Alhamdulillah. Tapi lebih sedap kalau Pak E guna suara Pak E tu untuk lakukan azan atau berzikir. Sakit sungguh ni. Sakit tak nyanyi dah depan ni. Ya, itu indah je. Sedap. Benda nak pergi ke Arisa. Sebab suara sedap juga. Sebab dia lengguk-lengguk juga kan. Jadi kita bagi pula sekejap lagi. Okay. Alright. Okay. Terima kasih Pak Eh. Seterusnya, kita pergi ke Fatin. Let's go. Okay, Fatin Shakira. Yes, saya. Silakan pendengar JJ anda. Okay. Dunia itu main, tapi kita yang serius. Bila akhirat yang serius, kita pula. Bila dunia main, kita pula yang serius. Bila akhirat serius, kita pula yang main. Okey, betul lah. Betul. Tapi tadi ni sis. Serius. Ha. Apa tu? Tak kau cakap bila ni main kita bila sis. Bila kita serius dalam main. Aku dengar macam tu. Editor sekarang jangan ni kau cakap serius tak sekarang ni? Kau yang tak bercakap secara serius sekarang ni. Kau main-main. Tak ada mati gurau. Okey, so perhadamkan apa yang Fatin cakap. Ambil yang part serius tu. Bila dunia ni hanya sekadar permainan,
Sekadar lakonan kita anggap benda tu serius. Tapi bila akhirat yang serius, abadi, immortal, kita pula yang main-mainkan akhirat tu. Okey, alright, hadamkan ayat Fatin tu, kita pergi seterusnya. Okey, Adam Nazri. Ya. Yeah. Berbaju Melayu, handsome Rolex. Yes. Sila perdengarkan JJ anda. Okey, ada JJ untuk semua orang. Biarlah orang kata tudung selabuh telekung. Kenapa tu? Asalkan maruah tak semurah kangkung. Engkau ni Adam Nazri, kenapa bagi terlampau padu? Kan dah ada yang menjelek. Ya terasa lah tu. Bukan dia orang. Oh, bukan dia. Sana tu. Pakai geram. Okey, alright, kita dah dengar Adam Nazri. Okey, kita pergi ke seterusnya adalah Mimi. Mimi. Okey, sekarang ni kita bersama dengan Mimi. Siapa? Bagi Mimi ada JJ. Okey, JJ untuk siapa? Untuk semua orang lah. Untuk di sini juga, semua pun sama. Okey, alright. Okey. Jika kamu memegang wanita, kamu merasa elit. Benar sekali. Maka Allah pun tahu kalau kamu memegang Al-Quran pun sulit. Itulah. Untuk Disney juga. Bermain dengan elit ni, kau nak tahu tak? Cantik elit, tutup aurat sulit. Nyanyi elit, selawat sulit. Ingat kanda elit, ingat Allah sulit. Tidur lambat elit, bangun subuh sulit. Dan akhirnya, zina elit, taubat sulit. Okey, ini untuk semua, bukan untuk Mimi. Ingat crush elit. Ingat Allah sulit. Ha, saja tadi ingatkan dia. Ha, ingat crush. Orang kalau ingat lover kita, kesayangan kita elit lah. Oh, ingat oh rindunya. Tapi nak rindu ke Allah, nak rindu ke Nabi kita, Nabi Muhammad, oh sulit kan. Macam gitulah. Okey. Okey, Mimi. Tapi ada lagi untuk Mimi. Kita tahu Mimi sekarang ramai orang cakap Mimi cantik lah, bagus lah, talented lah. Ramai orang puji Mimi. Ada kata-kata? Allah yang... Aduh, Allah lah. Terima kasih. Tak, betul. Mi, kalau ada orang puji Mimi, Mimi jawablah. Hazza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan Tuhanku. Okey, Mi. Betul. Ada ingat eh? Azamin fadli rabbi. Okey Mi, kita pergi ke seterusnya. Hafar. Ya. Silakan. Okey. Ada yang tahu tak kenapa udara subuh dan suasana subuh itu menyenangkan dan sejuk? Tak tahu. Sebab dia belum dicemari oleh orang-orang yang munafik yang tidak bangun solat subuh. Walaupun tersekat-sekat, tapi kita faham maksud dia tu. Ha. Betul ke ayat tu? Aku nak jaya lagi. Bukan. Tak tahu benar ke tak lah. Tu perumpamaan kot. Tak. Kalau ikut sang, sedap lah. Tak tahu lah. Ada lagi, Ben? Ada lagi. Sebab dia sejuk tu, sebab dia ada satu angin. Angin apa? Angin daripada syurga, angin sobak nama dia. Oh, okey. Knowledge lah. Kalau salah perbetulkan lah. Betul, kita minta perbetulkan sebab kita bukan orang-orang yang kalau kita baik setara mana pun ada orang lebih baik pada kita. Betul. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, Risa. Okey. Di saat iblis gagal membuat mu menjadi jahat, apaan tu? Maka dia akan buat mu merasakan paling baik dari manusia lain. Okey.
benar. Kadang-kadang kan, bila kita dah jadi baik, kita dah macam solat apa semua, alim, kita rasa kita orang paling baik. Semua orang yang, semua orang salah apa. Dan ada satu ayat, aku tak tahu ayat daripada mana, tapi aku pernah dengar ceramah ni. Orang yang jahil, orang yang, tapi dia sedar kesilapan dia, dan dia apa ni, tak, dia menyedari itu kesalahan dosa dia, adalah orang lebih baik daripada orang yang, macam mana, lupa lah saya. Saya kalau awak ada, awak boleh komen kat bawah. Dia macam orang yang alim yang semua betul, rasa semua betul, rasa sombong. Itu lebih bagus lagi. Itu so, aku pernah dengar. So maksudnya kita perlu menerima nasihat walaupun daripada seorang yang tak baik. Ya, betul. Okey, kalau nasihat tu berguna. Ya. Thank you. Okey, Hafiz, silakan. Okey. Kenapa kain kapan ditutup penuh? Kenapa? Sebab aurat di dunia dan akhirat ditutupi, bukan tayang demi FYP. Okey, dengar. Ramai orang yang nak berkahwin cara Islam, tapi bercinta cara kafir. Satu lagi, dan ramai orang yang beribadah cara Islam, tapi berhibur cara kafir. Sungguh fardu ayat kami ya. Kita pergi seterusnya. Okey Riz, perdengarkan jajah anda. Okey. Manusia jahat. Apaan tu? Di saat kamu berdoa, kamu yakin Allah Maha mendengar. Tetapi di saat bermaksiat, kamu tidak yakin Allah Maha melihat. Oh, kita lagi. Itulah khilaf punya manusia ni kan. Betul. Ya Allah. Tai lalai kak? Oh, tai lalai. Hanyut. Aduh, hanyut lah eh. Okay guys, so itulah dia sebersikit JJ Islamik lah. Kita sentap Islamik, semoga dapat manfaat. Jangan dikira cara kita memberi dakwah ni. Betul. Cara ini hanya untuk bagi orang, tarik orang untuk dengar. Orang-orang yang suka benda-benda macam ni kan. Sekarang ikut peredaran zaman. So ambil lah isi apa yang kita sampaikan. InsyaAllah kita orang kalau kata, oh dah cacah lah, kau bukan baik pun. Ya memang kita orang tak baik, tapi macam cakap Adiah, jangan tengok siapa yang menyampaikan, tapi tengok apa yang disampaikan. Yes. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum.